Faqad su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ditanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ayu sadaqati afdal, sedekah apa yang paling afdal? Qala al-ma. Al-ma, kata beliau, air itu yang paling afdal. Buat air tepi jalan. Boleh. Buat air tepi jalan maksudnya jadi ma'us sabil dipanggil. Zaman sekarang lebih luas lagi daripada itu. Jangan hanya sempitkan bab itu saja. Zaman sekarang bayak api di rumah anak yatim. Bayak air di rumah anak yatim. Bayak bil air di pondok-pondok pengajian. Ini orang-orang yang punya kewangan dan ke apa ni, duit yang banyak, maka dilakukan demikian. Jadi diluaskan lagi pemahaman tersebut kepada wakaf. Sebab tu disebut dalam hadis, iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Kalau mati anak Adam, maka akan terputus amalannya melainkan tiga perkara. Apa dia? Sadaqatin jariyah. Dan lagi wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'ulah. Ada tiga benda. Sadaqah jariyah, lagi ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang dimanfaati, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Baik. Yang pertama sedekah jariah tadi, apa ini maksudkan sedekah jariah? Kata ulama, sedekah jariah di sini dengan makna al-waqaf. Ini waqaf. Ini waqaf kepada apa ni, umat Islam bagi menjalankan dan dilaksanakan atau digunakan waqafnya tersebut dengan kebaikan. Ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala datang ke Zawiyah, waqafkan kitab kepada Zawiyah Nasional lebih kurang 10,000. Dia letakkan kitab di sini. Kitab yang dia beli daripada Akademi Jawi, yang kemudian dia wakafkan ke Zawiyah Nasiriyah. Semoga Allah Ta'ala memanjangkan manfaat tersebut kepada beliau, ketika mana para santri, para guru di sini menjadikan kitab tadi sebagai rujukan bacaan, mengambil manfaat dengannya, maka ketika itu akan mendapatkan pahala yang terus menerus seperti air yang mengalir kepada pewakaf tersebut.